Rahasia bulu kemaluan pada wanita. Bulu kemaluan pada wanita seringkali menjadi topik yang jarang dibahas secara terbuka. Meski ia merupakan bagian alami dari tubuh manusia, banyak wanita yang mungkin merasa bingung atau penasaran mengenai fungsi sebenarnya dari bulu kemaluan dan bagaimana perawatannya mempengaruhi kesehatan maupun kehidupan mereka pribadi mereka. Dalam banyak budaya, bulu kemaluan telah lama menjadi subjek kontroversi dengan standar kecantikan yang sering berubah-ubah. Namun penting untuk diingat bahwa bulu kemaluan memiliki fungsi biologis yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Video ini akan mengupas beberapa fakta penting mengenai bulu kemaluan wanita, menjelaskan fungsinya, manfaat kesehatannya, serta berbagai cara untuk merawatnya. Di samping itu, video ini akan menyajikan beberapa perspektif mengenai pengaruh bulu kemaluan terhadap hubungan dan bagaimana wanita dapat lebih percaya diri dalam hal perawatan dan keputusan terkait bulu kemaluan. Yang pertama, fungsi pelindung bulu kemaluan. Salah satu fungsi utama bulu kemaluan adalah memberikan perlindungan pada area genital. Bulu ini berfungsi sebagai penghalang fisik yang melindungi kulit sensitif di sekitar alat kelamin dari gesekan, iritasi, dan infeksi. Saat berjalan atau melakukan aktivitas fisik lainnya, bulu kemaluan membantu mengurangi gesekan antara kulit pakaian dan permukaan lain yang dapat menyebabkan lecet atau iritasi. Ini terutama penting untuk wanita yang sering bergerak aktif atau olahraga. Selain itu, bulu kemaluan juga bertindak sebagai lapisan pertahanan pertama terhadap bakteri dan patogen yang dapat menyebabkan infeksi pada alat kelamin. Dengan adanya bulu di area tersebut, mikroorganisme yang berasal dari lingkungan luar seperti pakaian atau benda lain akan lebih sulit untuk langsung masuk ke dalam organ genital. Inilah alasan mengapa banyak ahli kesehatan tidak menganjurkan penghilangan total bulu kemaluan, karena menghilangkannya bisa membuat area genital lebih rentan terhadap infeksi. Kedua, pengaruh terhadap regulasi suhu. Bulu kemaluan juga berperan dalam regulasi suhu tubuh di area genital. Sama seperti rambut di kepala yang membantu menjaga suhu kepala, bulu kemaluan membantu menjaga keseimbangan suhu di sekitar area kelamin. Area genital cenderung lebih lembab dan hangat, sehingga bulu kemaluan berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara serta mengurangi penumpukan kelembapan yang dapat menyebabkan infeksi jamur atau bakteri. Dalam iklim yang lebih dingin, bulu kemaluan membantu menjaga area genital tetap hangat. Sedangkan dalam iklim yang lebih panas, bulu ini membantu menyerap dan mengalirkan keringat sehingga area tersebut tidak menjadi terlalu lembab. Dengan kata lain, bulu kemaluan membantu menciptakan lingkungan yang seimbang dan sehat di sekitar alat kelamin, yang penting untuk mencegah berbagai masalah kesehatan. Ketiga, peran dalam peningkatan sensitivitas dan kenyamanan saat berhubungan. Banyak orang tidak menyadari bahwa bulu kemaluan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kenyamanan selama hubungan. Bulu ini membantu mengurangi gesekan langsung antara kulit di area genital dengan kulit pasangan, sehingga mencegah iritasi atau luka kecil yang bisa muncul selama aktivitas. Bulu kemaluan bertindak sebagai
talan alami yang memberikan lapisan perlindungan tambahan dan meningkatkan kenyamanan. Selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa bulu kemaluan juga bisa membantu meningkatkan sensasi selama hubungan. Dengan adanya bulu kemaluan, sentuhan atau gesekan yang terjadi di sekitar area genital bisa terasa lebih halus dan lembut, menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi beberapa wanita. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami kebutuhan tubuhnya dan memilih cara merawat bulu kemaluannya berdasarkan preferensi pribadi dan kenyamanan. Keempat, pilihan gaya dan perawatan bulu kemaluan. Bulu kemaluan bisa dirawat dan ditata dalam berbagai cara, tergantung pada preferensi pribadi setiap wanita. Beberapa memilih untuk mencukurnya sepenuhnya, sementara yang lain lebih suka merapikannya atau membiarkannya tumbuh secara alami. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pilihan yang diambil harus didasarkan pada kenyamanan dan kebutuhan pribadi. Mencukur atau menghilangkan bulu kemaluan sepenuhnya bisa memberikan tampilan yang lebih bersih, tetapi bisa menimbulkan resiko iritasi, luka, cukur, atau bahkan infeksi jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Sementara itu, membiarkan bulu kemaluan tumbuh secara alami dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap infeksi dan iritasi. Tetapi, mungkin memerlukan perawatan lebih jika merasa terlalu lebat atau tidak nyaman. Yang terpenting, apapun pilihan yang diambil, selalu gunakan alat yang bersih dan metode yang aman untuk menghindari masalah kesehatan. Kelima, pengaruh bulu kemaluan terhadap kualitas hubungan. Dalam beberapa kasus, bulu kemaluan bisa mempengaruhi pengalaman itu, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada preferensi masing-masing individu dan pasangannya. Beberapa pasangan merasa bahwa keberadaan bulu kemaluan dapat memberikan sensasi tambahan, sementara yang lain lebih memilih tampilan yang bersih. Yang paling penting dalam hal ini adalah komunikasi terbuka antara pasangan tentang preferensi masing-masing. Wanita yang merasa nyaman dengan bulu kemaluannya cenderung merasa lebih percaya diri selama hubungan. Kepercayaan diri ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Namun, jika bulu kemaluan menjadi sumber ketidaknyamanan seperti ketika terlalu lebat atau menyebabkan iritasi, hal ini bisa mempengaruhi kualitas hubungan. Solusi terbaik adalah menemukan keseimbangan antara perawatan bulu kemaluan dan kenyamanan pribadi, sambil tetap menghargai preferensi pasangan. Bulu kemaluan pada wanita adalah bagian alami dari tubuh yang memiliki berbagai fungsi penting, mulai dari memberikan perlindungan hingga membantu mengatur suhu dan meningkatkan kenyamanan selama hubungan. Meski seringkali diabaikan atau dianggap tidak penting, bulu kemaluan sebenarnya memainkan peran besar dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan area genital. Setiap wanita memiliki preferensi merawat bulu kemaluannya yang berbeda mengenai cara merawat bulu, dan tidak ada pendekatan yang benar atau salah. Yang terpenting adalah mempengaruhi fungsi dan manfaat dari bulu kemaluan, serta bagaimana cara merawatnya dengan benar.
Komunikasi dengan pasangan juga menjadi kunci dalam menjaga kualitas hubungan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tubuh sendiri dan keputusan yang tepat mengenai perawatan bulu kemaluan, setiap wanita dapat merasa lebih percaya diri, nyaman, dan sehat. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.